Mobilitas tinggi di tengah ibu kota dan tentunya kebutuhan akan kenyamanan bertransportasi umum. Menjadikan mayoritas warga masih mendaulat taksi sebagai salah satu mode transportasi umum yang aman digunakan. Selain aman, banyak pengguna transportasi umum memilih taksi karena tak ingin berjubelan dengan banyak orang. Namun bagaimana bila taksi yang digunakan ternyata tidak bisa memenuhi harapan? Nggak sedikit kali itu saya kecewa, apapun juga perusahaan taksinya, ini kan tergantung manusianya, tergantung drivernya. Kadang-kadang nyupirnya ugal-ugalan, itu yang saya paling nggak tahan karena saya orangnya mabuk darat banget gitu. Berbagai aplikasi bermunculan seiring dengan meningkatnya pemakaian masyarakat terhadap ponsel pintar. Tak terkecuali aplikasi yang menawarkan pemesanan taksi. Langkahnya mudah. Unduh aplikasi Grab Taxi, buat pemesanan, lalu aplikasi ini akan melacak dan memilih taksi yang berada di area sekitar calon penumpang. Tak butuh waktu lama, muncul nomor taksi, nama supir taksi, dan keterangan lokasi keberadaan taksi yang akan digunakan calon penumpang. Tampil pula estimasi waktu dan biaya sampai ke tempat tujuan. Berbekal telepon pintar dan kuota internet aktif, Ina mengaku dengan mudah bisa menggunakan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur Share My Ride. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan keluarga atau kerabat melalui SMS, email, dan media sosial seperti Facebook atau Twitter. Tujuannya agar mereka bisa memonitor keberadaan kita saat berkendara umum. Menyebut dirinya tercepat dan teraman. Tercepat karena setiap pengemudi dilengkapi dengan telepon pintar dan telah diajarkan cara mengoperasikan aplikasi ini. Teraman karena tak sembarang supir bisa jadi rekanan. Kita cek dari individunya mereka, apakah mereka mempunyai criminal record kah, apakah dia pernah ditilang lah dan lain-lain sebagainya, itu satu dulu. Setelah itu kita cek sama teman-temannya, kira-kira teman-temannya pernah dengar nggak sih gosip-gosip ataupun cerita tentang dia melakukan hal kriminal kah atau apa. Setelah itu masuk ke tahap ketiga, yaitu cek dengan supervisor atau manajer yang bersangkutan. Setiap beberapa bulan sekali, para supir ini mengikuti pelatihan intensif tentang standar pelayanan yang harus diberikan kepada konsumen. Bagi yang tidak membawa atau mempunyai kendaraan pribadi, menggunakan transportasi umum jadi salah satu pilihan. Dan salah satu aplikasi di telepon pintar ternyata bukan hanya untuk pemesanan taksi saja, tapi juga ojek. Siapa tak kenal ojek? Berbekal motor dan helm, para pengemudi ojek ini menawarkan jasa mengantar penumpang ke tempat tujuan. Tentunya praktis dan cepat mengakses kemacetan yang jadi unggulan. Jika biasanya kita harus mencari ojek di pangkalan atau menunggu di pinggir jalan tanpa kepastian. Namun kini pengguna transportasi dapat memesan ojek hanya lewat aplikasi ini. Namanya Gojek. Sama seperti aplikasi pemesanan lain, unduh dan pilih menu pemesanan. Ketik alamat tujuan Anda, maka sinyal akan dikirim kepada para pengemudi yang berada di sekitar area terdekat. Setelah menerima sinyal, pengemudi pertama yang merespon berhak mendapat tawaran ojek tersebut. Pelanggan akan menerima data diri pengemudi termasuk nomor telepon. Selain itu, pelanggan juga bisa mengetahui keberadaan sang pengemudi yang akan menjemput. Jumlah biaya yang harus dibayar juga akan langsung tertera setelah order diterima. Tak sampai 15 menit, ojek saya datang. Melisa ya? Oh iya betul, saya Melisa. Oh, iya. Dengan Pak Irwan. Yeah. Oh. Saya diberikan masker, pelindung kepala, dan tentunya diberikan helm oleh pengemudi. Berangkat! Rekrutmen proses kita punya field supervisor yang turun ke lapangan. Lalu kami mengundang mereka untuk interview. Nah, prosesnya itu ada macam-macam. Ada tes navigasi, tes perilaku, kami meminta jaminan asli, seperti contohnya BBKB, ijazah terakhir, maupun juga kartu keluarga asli. Jadinya ada know your customer process, ada investigasi yang kita lakukan sebelum kita memasukkan mereka menjadi mitra Gojek. Kini anggota Gojek Indonesia hampir mencapai 3.000 pengemudi. Keberadaan perusahaan yang jelas dan pengemudi yang dapat dipercaya membuat pengguna jasa transportasi tak segan memilih layanan pemesanan taksi maupun ojek dibandingkan mencari sendiri di pinggir jalan.
Kini banyak aplikasi bermanfaat yang bisa menjadi pilihan Anda. Melisa Lolindu, Agus Fahmi melaporkan untuk NET.